dari sisi usia itu tidak terlalu kelihatan, tapi khusus usia 22-25 tahun, kesediaan untuk divaksin lebih rendah ketimbang usia tua. Jadi semakin tua warga, semakin bersedia divaksin. Kita berharap dengan data ini kita kalau oleh-olehnya lah kira-kira dari data Kang Burhan ini adalah kami akan melakukan komunikasi publik secara spesifik. Ambil contoh ya, misalkan usia generasi Z itu ternyata tingkat gak maunya tinggi, ya berarti harus cari cara mengkomunikasikan ke kelompok usia itu dengan sebuah metode. Ada hubungan antara pilihan atau sikap partisan yang diukur melalui pilihan 2019 dengan kesediaan melakukan vaksin. Jadi pemilih Pak Jokowi sendiri belum maksimal yang bersedia untuk divaksin, tetapi sedikitnya lebih banyak yang bersedia untuk divaksin ketimbang pemilih Pak Prabowo Sandi. Saya serius mengusulkan agar ada program vaksinasi di mana Pak Prabowo dan Mas Sandi berdiri paling depan, mengajak kepada semuanya termasuk pendukungnya di 2019 kemarin supaya rame-rame menyukseskan vaksinasi. Orang seperti Raffi masih penting, Raffi Ahmad, tapi ya jangan Raffi saja gitu ya, yang dapat blow up gitu ya.